Oke, jumpa lagi bersama kami berdua di sini, saya Doni dan juga Diandra masih di sini. Iya, dan kali ini kita berkesempatan kembali berkunjung ke Seminar Mataloko dan juga Kematabor. Dan tentunya ditemani oleh siapa? Romo Nani Songkares. Oke, terima kasih banyak ya untuk Romo Nani sudah mengajak kita ya berkeliling-keliling di sini. Dan ini kali berapa nih? Kali keberapa ke sini? Kalau saya baru dua kali sih ke sini. Masuk di sini baru dua kali, tapi kalau ke Seminari saya baru pertama kali semua. Karena ya pertama kali ini bisa keliling Seminari dan juga keliling ke Kematabor ini melengkapi perjalanan kita ya, di Bajawa ini. Betul. Oke. Baik, nah seperti apa Seminar Mataloko dan juga Kematabor ini? Nah, kita lihat nih videonya. Datang tiba-tiba ada mama atau siapa yang di Romo kami tadi malam macam dia ada satu orang yang pakai jubah putih datang macam doa untuk kami. Hai, dokter. Sudah tahu memang. Ini yang khusus di seminar ini ya? SPD. Di sini. SPD. Doni kok pasti tidak percaya ini waktu kami merayakan sama sekecil. Merayakan dia punya 25 tahun imamat kok di mana kah? Dia ini kan kami anggap orang kudus nih. Rusa besar ini datang berdiri di tengah kampung. Rusa? Rusa besar sekali. Jadi seluruh kampung itu pesta dengan rusa. Kan sebenarnya mulai dibuka di sini, tapi 7 tahun kemudian kan beberapa tahun kemudian kan angkatan pertama sudah harus jadi frater, tidak tahu harus mau ditempatkan di mana, maka dirikan Kematabor ini pertama-tama untuk menjadi seminari tinggi. Maka tahun 1934 tuh
Fratir angkatan pertama itu diresmikan di sini tahun 1934. 1933 kalau saya salah. Itu perarakan dari Proki ke sini. Nah, oh iya 1933. 3233. 34 itu pindah ke mulai dipikirkan pindah ke Lelero. 37 benar-benar pindah ke Lelero. Jadi ini pertama seminari tinggi. Yang pertama. Kemudian jadi tempat para romo setiap bulan kalau turne datang ke sini. Oke. Menarik. Para misionaris dulu itu kan sudah tahu kalau ke proki-proki itu kan susah. Maka di sini apa diusahakan supaya keju harus tersedia, daging harus tersedia, makanan harus tersedia dengan baik. Maka Mataloko itu menjadi semacam lumbung. Nah, tahun 1922 sudah mulai buka kebun dan kebunnya luar biasa. Tahun 1928 sebelum seminari didirikan, itu ada satu orang Eropa yang datang, Monsignor siapakah datang? Dia begitu kagum dengan produksi pertanian dan produksi peternakan di sini.